sini pernah juara nasional dan ngajar dari Universitas YAI sama Gajah Mada UGM, pernah datang kemari. Sahabat RBS TV, saat ini kita sedang berada di Gang Kreatif RT 9 RW 5 Rawabadak Selatan. Jadi kenapa ini bisa disebut Gang Kreatif? Karena terlihat di Gang Kreatif ini ternyata ada padi di dalam ember. Dan kita juga bisa lihat ada padi hidroponik. Tetap ikuti kita terus ya guys, jangan pindah channel. Dan di Gang Kreatif ini juga ada kompos yang dibuat dari sisa-sisa sayuran dan buah-buahan yang tidak terpakai loh guys. Ini jadi untuk apa? Campuran buat busuk. Saat ini kita sedang bersama tokoh pemerhati lingkungan dalam pengelola sampah. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Sukiantoro. Apa yang memotivasi Bapak tertarik dengan sampah? Karena kita peduli lingkungan, jadi jaga kesehatan dan kebersihan. Apa sih Pak motivasi Bapak tentang sampah ini? Ya kita sampah sebagian kita organik, jadi kita jemput dari rumah tangga, sebagian warga juga nganterin kemari. Hasilnya kita packing, kita jual juga untuk biaya yang lain-lainnya, model kayak beli ember, beli pot. Sejak kapan Pak tertarik dengan? Dari mau lihat Green England tahun 1993. Juara yang pernah diraih apa? Ini pernah juara nasional dan ngajar dari Universitas YAI sama Gajah Mada UGM, pernah datang kemari. Masalah ramah lingkungan juga pernah. Lalu bagaimana cara pembuatan padi dalam ember dan komposting sendiri? Ya, kalau pembuatan nanam padi itu sih gampang. Kita benih dulu ya, kita dibenih, kalau dibenih kita pindah-pindahin. Jadi kalau misalnya itu ada foto-fotonya segala lengkap. Jadi kalau udah umur 20 hari kita pindah-pindahin ke ember. Jadi kayak di kampung bikin benih. Kalau masalah komposting, ya komposting itu kita ya untuk ramah lingkungan. Jadinya warga itu ya alhamdulillah gitu, jadi sisa-sisa makanan itu dibawa kemari untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Oke Bapak, terima kasih atas informasinya. Jadi sepanjang sampai ujung sangat kelihatan. Ada.
Baik sahabat RBS TV, sekian dulu ya liputan dari Kampung Kreatif Rawabadak Selatan. Semoga video dari kami bisa menjadi inspirasi untuk wilayah lain. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya.